kan acara dia ya. Ini masa depan dia dengan Sarah. Jadi biarkan dia lagi merencanakan itu semua dengan dia. Iya kan Jill melihat bapaknya Sarah kan sakit. Sekalian minta restu nih cuma. Menurut kalian kira-kira begitu nggak ya? Mungkin. Ya mudah-mudahan. Tapi udah sejauh mana sih maksudnya kemarin udah? Udah banget. Dianggap bapaknya harusnya iya. Tapi emang Kak Jill sendiri memang ada niatan nikah muda kayak kakak Aura juga gak sih? Apa itu? Menikah muda Kak Azril sama kayak kakak Aura dulu. Azril tuh umur berapa sih? Dia tahun 2024 nikah muda lah. Masih muda pas muda dong. Di desa gak 20 udah pada kawin. Tapi di konsep wedding dream Azriel dan Sarah sendiri gimana? Nanti tanya dia. Dan kawin kan dia bukan anak. Siap, lo cerita Mas Adi sendiri umur 24 itu udah termasuk ideal kan? Lo udah lah, udah ambil balik kan? Iya. Mas, tapi seberapa pernikahan sendiri Mas? Kenapa? Sharing-sharing gak sih kalau mau berkenaikan? Iya sih, sharing apapun hari ini biarkan dia menggodok dulu lah sama Sarah. Mas, ini kan dia mau melamar juga kuliah. Ini berarti akan dipending dengan kan. Nah itu aku makanya aku mau tanya juga nih. Nanti kalau udah aku tanya tak jelasin lagi. Berarti bakal LDR sama. Nanti aku tanyain dulu ya. Tapi dia berangkat katanya ke luar negeri apa sih Mas? Apa? Dia berangkat kuliah ke luar negeri. Azil sekolah kuliahnya di Airlangga Surabaya. Kok ada di London? Enggak. Setahu saya, Azriel tidak pernah merasa ke London. Nanti isinya gak bener ya? Dia gak tau ya. Lo biar Rata sendiri ngambil jurusan apa Mas? Politik. Sempat ada rekomendasi dari Mas Anang juga gak sih? Apalagi Mas Anang? Dia yang sekolah kan dia. Mas, kenapa pilih politik? Tempat mau sekolah sama? Kok dia senang politik? Sampai kan terjun ke politik tadi. Mudah-mudahan ya. Apa Mas? Jangan dari Mas Anang bagaimana? Biar sekolah dulu deh. Mas, rencana buat kejar Mas diri kunjungin bapaknya Sarah buat jemput Mas diri ikut gabung temen itu. Kenapa? Ikut temen ini ke sana. Ya kan aku di sini sekarang. Oh, di jalan ya? Udah. Mas, satu lagi. Gimana sih? Mas, satu lagi.